Adanya puntung rokok di TKP menjadi petunjuk kuat pengungkapan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada tanggal 18 Agustus lalu. Dari puntung rokok itu, berhasil dikantongi jejak pelaku. Kepolisian bahkan telah mengantongi rekaman merokok yang menjadi petunjuk kuat sosok pelaku pembunuhan. Menurut Dr. Sumi Hastri Purwanti, rokok menjadi satu jalan pembuka polisi untuk mengungkap kasus ini. Dr. Hastri sendiri telah mengatakan pengungkapan tersangka bisa dilihat dari cara merokoknya. Pada identifikasi puntung rokok bisa diketahui bagaimana profil orangnya. Diungkapkan Hastri, tanpa disadari, dari puluhan saksi yang merokok itu menjadi bahan identifikasinya. Khusus DNA yang ditemukan di puntung rokok di lokasi kejadian, diakui Dr. Hastri memang butuh satu bulan untuk mengungkapnya.